Osis, Ajo Ferry saat ini lagi bikin namanya gulai rebung atau tunasnya bambu biar jangkung katanya. Nih, ya kan? Oh lihat penampakannya. Ini rebungnya nih, dipotong-potong. Kalau di Kota Bengkulu kita paling sering nemukan dan paling banyak kita nemukan yang namanya rebung, ya, nih, atau pucuknya bambu. Teman-teman bisa lihat, wah, tadi sorry dari awal nggak terreview karena emang posisi HP-nya saat ini lagi lobet, kameranya jadi lagi lobet, jadi Ajo Ferry cuma bisa review pas sudah posisi diaduk. Ajo Ferry campur dengan tempe. Dari wanginya aja mantap banget. Tuh, rebung ya, rebung. Atau mungkin bahasa lainnya apa ya? Kalau Ajo Ferry bilangnya sih rebung, karena daerah Sumatera, Bengkulu, Padang nih paling banyak. Pokoknya daerah Sumatera ini paling. Ini tunas batang bambu biar jangkung dan tinggi, perbanyaklah makan ini. Katanya sih kayak gitu. Padahal gak ada urusan sama tinggi dengan rebung ini ya. Nih. Wow. Lihat kan dari bentuknya dan daun-daunannya. Ya kan? Dari aromanya aja nih. Ah. Sudah membuat Ajo Ferry lapar dan ingin segera mencicipinya. Lihat. Tinggal mendidih, kita tungguin. Nah nanti Ajo Ferry mau tambahin yang namanya kacang panjang. Jadi yang urusan panjang-panjang dan rebung plus tempe, wah mantap banget. Wow, asik. Makan kita. Wanginya. Menggugah selera, sangat ingin banget. Nah, ini Ajo Ferry lagi buat yang namanya singkong, ya, udah mendidih. Wow, pokoknya panganan yang sehat-sehat dan naturalis sekali. Alan Deso, Deso, enak. Tuh, singkongnya juga empuk. Tinggal digoreng dan dibumbui terus ya mendidih dan membuat dia rapuh gurih, nanti ada lumuran tepungnya. Goreng singkong tambahin tepung crispy ala-ala Ajo Ferry 72. Ini nih wanginya aja udah tambah bikin lapar Ajo Ferry. Nah ini lihat Ajo Ferry kan senang mengaduk-aduk. Tuh sudah mulai mendidih, berarti Ajo Ferry masukin lagi yang namanya campurannya kacang panjang. Ya tuh kita cemplungin. Tambah enak deh nih, mantep banget dah. Tuh udah mulai mendidih. Semakin dia mendidih, semakin aromanya semakin menggoda untuk segera kita nikmati dan kita makan. Wow, mantap banget. Aduh, gak sabar nih, pengen segera nyicipin. Aduh, enak nih, enak banget. Rebung. Tuh, tunasnya. Oh ya, Ajo Ferry juga tambahin teri ya, teri kecil-kecil. Wah, enak banget. Kacang panjang, rebung, tempe, teri, dan beberapa daun-daun yang dimasukkan. Daun kunyit, daun jeruk. Wah, mantap. Mari kita makan.
Waduh, enak banget. Masih nempel satu sama lain. Tuh. Lihat. Sebentar lagi kita siap menikmatinya. Tuh. Oh, enak banget, enak banget. Mari kita nikmatin. Wangi sekali, aromanya menggugah selera, wangi banget, wangi, 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 wangi. Harus diaduk terus karena memang biar nggak santannya menggumpal-gumpal atau pecah santan, jadi memang harus diaduk menjelang dia sempurna mendidih. Rumahnya sudah nggak nahan pengen dicicipin, segera dicicipin. Mantap banget, mantap kali. Dan rebung ini paling banyak ya di daerah-daerah ringin kayak di Bandung, ini juga ada. Dan saat ini Radio Ferry menikmatinya di wilayah Bandung, membelinya di pasar Ciroyom. Tuh, asik banget. Biar nggak pecah santan, jadi selalu Radio Ferry aduk. Disimbang. Mantap aromanya, mantap banget. Mantap sekali, mantap kali. Sorry ya, tadi dari review awalnya tidak kerekod, jadi posisinya udah mau finishing aja, dan ini yang bisa terekod dan sukses tersave tipnya review video Jeffery. Jadi sorry nih untuk review video hari ini, gulai rebung posisi tidak dari mulai awal, paper penyajiannya juga bumbunya, tapi alhamdulillah masih ada yang terselamatkan videonya, yang tersave. Nah ini yang hitam-hitam daun salam ya, daun salam, daun kandis, daun jeruk, dapat siung bawang merah, bawang putih. Terus aja tadi juga campurkan teri. Wanginya. Ya, tambahin tempe yang panjang. Biar ada ijo-ijonya dikit. Nah, saat ini aja mau coba ini. Rasa garamnya apakah sudah mencukupi atau masih kurang? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Jovini tambahin kandis ya. Nah, kandis. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantap, pas. Garamnya pas. Pas banget, pas banget, pas banget. Salah yuk nih, coba kalau lebih pas.
kurang belum. Kan. Nah. Lalu diaduk biar dia nggak tersantan ataupun santannya ngumpul-ngumpul atau bergerindil. Banyak deh tuh bahasanya. Menggugah selera. Mantap kali, mantap kali. Selamat menikmati.